kita menunggu mobil satu lagi. Meminta imigrasi untuk mendeportasi imigran Rohingya. Kemudian yang kedua, jika pihak imigrasi tidak mampu untuk memenuhi poin nomor satu, maka silakan turun dari jabatannya. Yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam terkaitnya keadaan Rohingya di Aceh itu ialah Kemenkumham Aceh ataupun imigrasi Aceh. Yeah. Namun hari ini kita melihat mereka hanya diam, yeah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa di Aceh terkait Rohingya.